Hari ini kita lanjut ke goa terkutuk di Survival Underground. Katanya ada aliran sesat di dalamnya. Yuk kita ungkap misteri goa terkutuk ini. Dan jangan lupa siapkan cemilan kalian. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto bersama dengan istri tercinta. Berbagi like untuk sukacita, yeay. Dan kembali lagi di Survival Underground. Kemarin kita waktu off record, kita sudah keluar dari gua magnet. Kita langsung mencari desa yang terdekat, mengumpulkan makanan, membuat senjata yang baru, pergi ke Nether untuk bikin night vision potion. Karena gua yang kali ini bakal sangat-sangat menyeramkan, ayang. Wow. Emang. Iya, betul sekali. Gua ini sangat-sangat gelap. Bahkan Glustoh pun akan terlihat sangat redup. Wow. Oke, apakah yang sudah siap? Ya, udah. Ayo, let's go. Kita bakal berangkat menuju koordinat goa terkutuk. Let's go. Goa ini dipenuhi oleh kelelawar yang suka menghisap darah. Ada tikus tanah yang jahat, ayang. Ayang mesti hati-hati gitu ya. Oke. Menurut peta, di bawah kita adalah koordinat yang kita tuju, ayang. Terus kali ke bawah. Let's go, kayak biasanya. Pelan-pelan aja gitu ya. Oke, kayaknya aku udah mulai dekat ini, ayang. Ayang di mana? Aku di sebelah ayang. Nah, kita baru aja mendapatkan advancement, sayang. Dan itulah bukti kita sudah sangat dekat sekali dengan goa yang kita tuju. Oke. Goa yang kali ini bernama Goa Forlorn, ayang. Forlorn, halah susahnya gitu ya. Nanti kalau kita udah sampai, yang buset gelap banget, yang. Kok gelap, yang? Oke. Yang bawa tors gak? Bawa. Taruh di dinding ya. Katanya ini adalah goa yang tergelap. Tuh, yang. Tunggu. Ya, torchnya nggak ada. Lewat gua aku aja, yang. Oke? Oh, ini ada torch aku. Kita bikin rumah dulu gak sih, yang? Seenggaknya gitu ya. Ini malah ketutup jalanku. Nggak, yang. Kita bakal bikin rumah dulu. Setuju gak, yang? Di embung, ayang. Takut. Minum night vision. Don't worry, yang. Oke. Banyak kayak laron-laron. Itu paling suka sama cahaya, yang. Di rumah sini aja kita tinggalnya. Rumah hantu ini. Iya, rumah siapa gak tahu nih. Ada pintunya kagak? Ada, tapi ada bendera. Awas, yang, awas, yang. Bagus. No, no creeper. No. Dadah. Makhluk yang tadi di mana, yang? Yang. Itu kenapa? Ayang. Dia bisa masuk ke dalam tanah gitu ya. Ini siapa, ayang? Ya ini yang udah kubilang, salah satu makhluknya. Oke. Dah. Oke, di awal-awal udah disambut aja gitu ya kan. Nah, kita tinggal di sini aja. Ntar guys, kita bikin jalan dulu gitu ya. Biar enak cuy. Nah. Rumahnya atapnya bolong. Yang ini ada apa, yang? Mana? Oh. Oh, let's go. Yang, kita butuh ini, ayang. Let's go. Ini kan, buat apa ini? Iya, aku butuh ini untuk ngebuat sebuah bow yang namanya itu Dread Bow. Itu keren banget, ayang. Ini ada nih satu lagi. Ya udah, masukin soal aja dah. Ini aku bakal simpan-simpan yang gue butuhkan gitu ya. Kita kasih kasur di sini. Nah, itulah dia. Yang gitu kasurnya. Gitu aja, yang. Emang udah kasih dua kasur? Gini. Buset, ini kamar pengantin macam apa ini, ayang? Ah, tidur dulu. Kita akan tidur, guys. Melupakan semuanya. Okay, let's go. Ini ku taruh dulu. Tars udah gak pake. Siap-siap senjata, yang, oke? Okay? Udah ada ini senjata aku di tangan. Itu atapnya bolong. Mau ditembel? Gak usah, kita pergi dulu. Kemana? Kok guanya kayak gini, by the way, yang?
Lah jalan dulu lah ke sana. Wah ini mah guanya kecil banget. By the way di sini ada ore baru Ayang. Ayang salah, bukan ke sono. Ke sini Ayang, emang ke sono. Ini. Ayang kelihatan ore-ore yang mengkilap-kilap kayak darah itu enggak? Oh iya aku lihat. Aku pengen coba mining, barangkali berguna juga buat kita gitu ya. Apa ini guys? Porus koprolit katanya Yang. Ya. Iu Yang. Kalau orang yang gak suka bentol-bentol agak serem sih ngeliat kayak ginian. Iya aku juga gak suka. Ini emang mesti kita bakar Yang? Gak tahu. Kita lanjutkan dulu Yang. Ya. Ini mah gua Minecraft biasa. Tuh munculnya malah spider kocak. Lah terus gua yang kita tuju di mana? Masa cuma segede gini? Setelah aku perhatikan lagi mapnya, ternyata di sebelah sono masih ada lagi Ayang. Kasurnya ini udah aku bawa. Taruh aja lagi. Yang ngancurin kasur yang warna apa emang? Warna aku. Yang kuning. Kuning dua-duanya. Kuning sama putih. Jangan dihancurin semuanya, sisain satu. Biar kalau kita mati, kita bisa respawn di sini. Nah, kata Ayang kita mau pergi. Ya pergi ke sini maksudnya, ke gua tetangga. Nah, itulah dia Ayang. Ih, serem amat kayak tikus. Dia datang lagi Ayang. Ya udah sama Ayang. Beres Yang. Ngedrop apa dia? Gak ngedrop apa-apa ya? Ya ampun, di sini banyak banget. Apanya? Tikusnya? Iya tuh. Mana? Di bawah. Aku pengen coba ngelawan dia. Hans Moleman namanya Yang. Langsung mening, soy. Dia kayak ngedrop sesuatu ya? Ya gak sih, Yang? Iya. Enggak ada apa-apa di bawah. Oke, udah mending soy semuanya, guys. Dan mereka gak ngedrop apapun gitu ya. Terus kita turun. Yoi, turun lah, Yang. Gimana turunnya? Pakai air gak? Ya udah. Nih, pakai air nih. Nah. Mana-mana, kita pastikan. Oh, gak ngedrop mereka, Yang. Iya, gak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, guys. Mana katanya menakutkan dan menyeramkan dan terkutuk. Kok cupu, Yang? Gak ada apa-apa di sini, udah. Yang, mereka datang lagi banyak. Emang, by the way, yang tahu ini apaan? Ini adalah ee raksasa, Yang. Yang, mereka kesini, Ayang. Don't worry. Ada yang masuk ke dalam tanah barusan, Yang. Ya. Night vision-ku mau habis, Yang. Night vision-ku mau habis, Yang. Kok gelap banget? Iya, night vision Ayang habis. Minum dulu Ayang. Ya tinggal satu lagi. Hai. Itu apa yang di atas kayak laba-laba gitu? Bukan laba-laba itu Yang. Itu adalah kupu-kupu. Oh, oke. Okay. Ayang pengen lihat keajaiban? Apaan? Ah, kupu-kupunya jauh guys. Mana kupu-kupu itu? Ini. Wah. Ayo kita menjauh Yang. Ayo kita naik air lagi. Let's go, let's go, let's go. Air, air, mana air? Kita awasi dari jarak yang sangat-sangat jauh aja ya. Kalau yang namanya laron itu udah ngedeket obor, kemudian ada yang tikus tanah tadi, katanya sih bakal ngadain ritual, katanya gitu ya. Emang. Tapi mana tikus tanahnya gak ada? Kan udah dimatiin semua. Kita terlalu bersemangat deh guys ya. Oh itu ada di atas ya Yang. Suara apa itu Ayang? Gak tahu, itu ada kelelawar ungu juga. Nah itu kelelawar jahat Ayang. Ayang di mana? Di belakang lah, di sinilah aku. Ah kok dia kesini? Kalahin kelelawar jahat ini Ayang. Oke. Wow, gede katanya itu Yang. Oh mantep ya, kamu dapat sayapnya Yang. Beuh. Terus itu mereka yang di bawah ngapain? Tahu ritualnya gak jelas gitu ya guys ya. Tuh coba lihat. Atau kita agak menjauh dikit Yang. Di sekitar sini mungkin gitu ya. Ya udah. Ritualnya sudah dimulai ternyata Yang. Terus gimana?
Buset, itu muncul apaan yang? Ini serem. Oke, kita tunggu aja di sini. Ini tempatnya strategis banget yang. Itu keluar itu makhluknya matanya merah. Wah, apa ini ayang? Ayang, aku gak bisa gerak. Ada monster yang. Apa ini guys? Kok dia kayak menghantui kita gitu yang? Iya terus kayak aku. Ah, apa ini woi? Oh ini hantunya. Udah kelihatan aku yang. Ini kan kamu kan? Yang keronya kamu ya dari tadi ya. Mana yang udah? Udah beres. Ya kayak bisa ngerasukin kita gitu yang. Oke. Yang mereka nggak ada ritual lagi yang kedua yang? Iya. Kita tungguin dulu gak sih? Mm-mm. Jadi kayak mana gitu ya? Buset ya, ini aliran sesat para tikus tanah sesat ini yang. Belum keluar tapi lama yang ini. Itu ada yang nyembah-nyembah gitu loh yang. Yang nyembah-nyembah cuma dua tikus gitu ya. Iya, aku lihat. Katanya makin banyak yang nyembah, maka proses ritualnya makin cepat. 5 minutes later. Ayang, dia udah berubah. Tuh, ayang. Itu suara apaan barusan yang? Gak tahu, itu di bawah ada yang berubah. Buset, segede itu ayang. Gimana, kita harus lawan dia emang. Kita pakai bow aja gak sih dari jarak yang sangat-sangat jauh? Ih, dia bisa kesini ayang. Emang wah, yang? Itu bisa loncat-loncat gitu yang. Oke, ini mah udah jadi kayak monster hunter gitu ya guys ya. Aku mau pakai ini. Jangan biarkan dia naik yang. Ya, pedangnya rusak. Oh no, dia mencoba untuk terus naik. Iya nih, ah ayang, dia udah di atas. Oke, ini makhluk apaan guys? Makhluk terkutuk. Wah buset. Sumpah ya guys ya. Kok dia berubah jadi warna hitam yang? Yang sepertinya dia punya tempat yang strategis untuk lompat ke sini yang. Wow. Kita spawn golem gak sih yang? Golem? Iya golem. Terserah yang. Golem? Aku sudah membuat sangat banyak sekali block of iron. Let's go golem, berangkat lem. Let's go ke bawah, dorong aja ayang. Iya, ini ku dorong dia biar dia turun pakai elevator air. Dah. Lawan dia lem. Dia mah makhluk ini pengen naik ke sini ayang. Dia ngincer kita yang, golem dimaem gak enak besi doang dia mah tahu. Aduh, mana pedang besi aku mau rusak. Aku masih ada besi lagi nih. Ayang mau apa? Gak kuat masalahnya. Ya emang pedang besi mah cuman kayak gitu. Wow. Mungkin kalau kita berhasil mengalahkan dia yang, kita bisa mendapatkan auto yang bagus sayang. Emang. Itu ngapain si Iron Golem malah muter yang? Tuh. Iya, golem ngapain malah gitu-gitu. Let's go! Aku berhasil yang. Oke. Okay. Wow, dia ngedrop ini, aku mau. Yang buruan, di atas ada kelalawar temennya. Oke. Tenang yang, bersama golem kita akan memenangkan pertempuran ini. Hah, pulang kita yang. Oke. Okay. Let's go guys. Episode pertama langsung berhasil ini. Gak usah dua episode kayaknya kita keluar dari gua menakutkan ini ya yang. Iya buruan. Oh ini temennya. Kukalahkan dulu kelelawarnya. Dah beres yang. Aman. Ya. Yuk kita balik ke rumah kita. Kita akan tidur begitu ya. Sudah capek kita cuy. Enggak, ini masih siang. Gak bisa tidur. Masih ada tikus ini ayang. Kok dia kesini sih? Ya dia bisa ngikut masuk-masuk ke dalam tanah gitu. Oke. By the way, ayang dapat apa? Dari yang ngedrop-ngedrop dari mereka gitu. Ini sama ini.
Oke, let's go. Langsung kita crafting yang sebuah bow yang sangat-sangat keren. Yang kita punya crafting table. Crafting table gak ada, ketinggalan. Ya udahlah, kita bikin lagi gitu ya. Sumpah, ini rumah kenapa banyak banget lilinnya gitu ya kan? Apakah Ayang sudah siap? Ya. Yeah. Let's go. Inilah panah dari dewa kematian Ayang. Mana? Buset Yang, gelap banget Yang. Aku gak bisa ngeliat Yang. Night vision Ayang habis kali. Ya. Ini Yang, panahnya Yang. Siapa yang mau pakai panah ini? Wow, Ayang aja udah. Katanya panah ini itu sekali menembakkan anak panah kayak dihujani gitu Yang efeknya Yang. Kita mau coba di mana ini? Ketahu, terserah. Mungkinkah di sini Ayang? Ya udah. Wow, Ayang lihat gak barusan? Ya lihat. Gila, ini mah udah overpower Ayang. Let's go. Akhirnya kita mendapatkan satu senjata lagi begitu ya. Iya. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe dan tinggalkan like-nya. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto bersama dengan istri tercinta di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye-bye. Bye-bye.